Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat apa kabar? Kembali berjumpa dengan channel saya. Saat ini saya akan memberikan tutorial cara bayar tagihan Indihome lewat Alfamart. Oke, kita langsung masuk ke dalam dan menuju ke bagian kasir. Oke sobat, jangan lupa silakan persiapkan terlebih dahulu ID pelanggan internet Indihome-nya karena nanti akan dipergunakan saat melakukan proses pembayaran tagihan Indihome. Oke, kita langsung saja masuk ke kasir. Nomor HP-nya berapa? Nomor HP atau nomor telepon ya? 082 081. Ditolak dari zonanya. Bentar ya, saya coba lagi ya. Boleh, boleh. Lewat kode ini, Mas, bisa lewat kode apa internet pembayarannya? Iya, boleh. Bentar ya. Boleh. Tadi coba lagi. Boleh diulangi lagi? Nomor HP atau? Iya, nomor itu pelanggannya, ID pelanggannya. Boleh, boleh. 1235 0821. Bentar ya. Oke, silakan Mas. Terus nama Bapak Sadikin ya? Iya, betul. Untuk bulan Agustusnya, ya, benar. 307.800. Oke. BIA-nya 2.500 ya. Siap. Membernya ada? Membernya ketinggalan, Mas. Ketinggalan. 307.705. Oke, siap, siap. Boleh saya terima dulu? Terima kasih Mas ya. Oke sobat, demikian tutorial singkat cara melakukan pembayaran tagihan Indihome lewat Alfamart, semoga membantu. Dan ini bukti pembayarannya sudah saya terima berupa struk. Demikian ya. Oke, bagi sobat yang baru bergabung silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.